Upan aja deh mau pak untuk kemenangan. Pertama itu lihat nanti kecil dari dalam palingan itu banyak air masuk. Jadi kalau musim hujan, kalau hujan lama dia akan floating lah. Tapi dari saat ini dia kena buang sikit lagi lah. Lapang kaki. Sebab tu pokok tumbang. Ya. Pokok sebab tu, pokok yang besar ni, dia sebenarnya dulu pokok pertama ini. Oh, sudah. Rumput adalah kulit kepada tanah. Rumput adalah kulit kepada tanah. Jadi kalau boleh, pokok durian sebenarnya memerlukan suasana hutan. Di hutan kita tengok sebelah sana, banjir, kering, tak baja, hidup subur sehat. Manusia diberkakan cerdik pandai, jadi pokok mati. Kita menjaga pokok kan mendera pokok. Sebenarnya kita melakukan kemahuan kita, bukan kehendak pokok. Kalau titik suhu lambat dan masuk dalam, rumput tak tumbuh, pokok cepat besar. Jadi jangan buat atas, kita nak buat atas permukaan mata lihat, kita nak buat kepulan pokok. Banyak orang buat silap ialah, saya boleh kata apa, malas berfikir. Dia pakai mikro tu bukan, titik tu. Tak, yang semalam satunya tu. Dia keluar macam ni pun lah. Ini kira dia fertigasi dapatkan rumput lah. Ya. Sebab tu kita nak fokus yang 6 bulan pertama tu pokok tak besar. Jadi kita fokus pokok cepat besar. Tu yang sebenarnya banyak orang melakukan kesilapan yang sama. Ulang. Sebab satu orang buat, yang lain ikut. Kita tengok banyak kajian dibuat lah. Semua orang berdiri, semua duduk ikut. Lepas tu ikut. Tanpa sebab ikut. Tanpa ditanya. Kita sebenarnya mudah dipengaruh. Jadi cara kita makan, kita cakap dengan orang Malaysia ni semua sama. Roti canai, nasi lemak, cakwe tiap. Bagi pulang setiap orang boleh mempelajari tu lebih dekat lagi dan lebih mudah lagi. Dan kemudian kita nak datang tengok kebun yang matang dan tidak matang ada dua sebab. Tonton tengok ah, sebenarnya batas kebun pokok ni dah 14 tahun. Lebih kurang 14. Masuk 15 lah. 15 tahun lepas saya 16 sebenarnya ada 18 tahun lepas selepas saya kerja 3 tahun saya juga dapat idea kena buat musut. Dan masa itu sebab saya nak design nak potong rumput supaya saya buat ialah buat batas. Dan batas saya bina tu tak tinggi dua sebab. Masa itu saya tahu nak tinggi tapi kekurangan vitamin M. D tak cukup. Jadi saya kurangkan. Tetapi menyesal lah. Kalau saya tahu masa tu saya pergi tinggal, pinjam alam pun kena pinjam juga. Buat tinggi lagi. Sebab kekurangan modal, terpaksa rendahkan. Jadi ada pokok yang ada yang tak nak nanti. Apa? Jadi tahun, dua tahun lepas, saya buat kali parit. Satu bina dalam. Pokok di sini cantik. Yang belakang dan tepi tu saya tak gali, kurang cantik. Busut dengan parit saya buat, pokok sekarang mula menunjukkan pertumbuhan. Orang kata tanah durian tak boleh buat kasar tanah rata. Setuju? Tak setuju. Sekarang dah tak setuju. Kedua, orang kata kalau gali dalam akan putus. Pokok mati. Mati atau hidup? Hidup. Kalau 30% mati, daripada baik 100% akan mati. Jadi, ini terbukti sekali lagi orang yang tak percaya termasuk abang saya. Jadi saya buat satu ketiga, yang belakang tak buat. Pokok selalu sakit. Satu daripada dia. Kedua ialah kita nak pastikan selama tiap lorong gali parit. Ini tiap lorong ada. Ini pun selepas 10 tahun kita bergelut. Saya nak buat, tak disetujui. Tak dibuat, tak disetujui. Lalas, saya berkeras nak buat juga. Lawan. Lawan tetap lawan, buat.
Tapi kalau kebun saya sendiri seorang tanpa rekan, saya tak berbincang, saya agak buat habis. So kadang-kadang susah juga bila kita buat keputusan ni, memang terikat. Kalau setebal ni, ini yang kita yang tempat ni kita tambah. Ini kita tak tambah lah sebab masa tu ke, jauh sikit. Nampak tak ada tempat yang lebih tinggi sikit kan? Ada tempat lebih tinggi tu yang kita tambah lagi. Tapi tak ada masalah. Kalau sekarang saya tanam balik, saya akan gali lagi, tambah tinggi lagi kalau tanam busuk. Biar busuk tu. Dan tanah ni sebenarnya dia berpasir. Walaupun pasir banyak pun tak boleh. Bila sebab hujan ni dia tepu. Dan saya nak tunjuk pruning. Tuan-tuan tengok dekat belakang ni. Mendatang ni, nampak kan? Yes. Nampak kan? Mendatang ni? Ya. Bukan benar kan? Ya, betul-betul. Yang ni? Tiada. Tiada, jantan. Ujung saja ada. Ujung. Jadi dia punya apa? Jantan. Jantan. Okey, tengok ni ya. Jantan sehingga belakang ni saya ada. Yang ni nak mendatang kan? Ya. So, tadi ada seorang sembang dengan seorang lagi. Cik, Cik Wahab mana? Oh, kawan dia ajar kata, yang kecil buang, yang naik tu simpan. Itu bukan kawan. Itu musuh tau. Ada way. No other way. Sebab, sebab tu saya beritahu manager saya tak nak jalan lain. Ikut jalan saya. Kalau tak ikut, get lost. Sebab saya kita tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama. Bila kita buat silap, orang lain ikut. Kita buat dosa ni. Kita nak buat ni. Dan saya ada banyak kebun lagi saya tengah buat. Di Karak satu lagi, konsentrasi. Di Rab saya akan buat satu lagi konsentrasi. Di Malaysia sekarang saya ada buat lebih daripada 10 konsultasi. Termasuk ada yang konsultasi online. Kita nak tunjukkan model-model farm termasuk di Sabah Sarawak yang anak buah saja. Kita nak pastikan durian ni satu industri yang betul-betul kita boleh berlawan dengan Thailand. Adakah orang Malaysia kurang bijak daripada orang Thailand? Setuju? Oh, tak. Setuju. Cuma kita kadang-kadang Mr. Lim, kepala yeah. Keras. Your terms and conditions for consultancy apa? We talk later. Talk secretly. P&C. We talk later. PM tepi. Okay. Sebenarnya kita di Malaysia ni ada banyak yang nak bantu industri. Tapi dia semua bukan bantu, dia merokok. Lepas tu kalau boleh tolong simpan rumput. Ini pun sebenarnya semua kita nak jadi demo. Kena potong cantik sikit lah. Tapi kalau bukan kena demo, saya kembali lebat. Bila saya buat lebat dulu, orang Indonesia komplain. Datang buat syuting. Dia tanya, ini Mr. Lim tak tahu jaga kebun lah. Semak. Tapi dia tak tahu kenapa saya buat semak. Semak lebih pada kita nak persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan pokok durian. Sebab lagi banyak rumput, cacing tanah banyak. Jadi dia akan buat korek bubang, tanah digembungkan. Okey, ada soalan lagi? Tikus. Adakah masalah? Sebab dia buat lubang dekat busuk saya banyak. Ya. Tikus kalau boleh kamu buat kenduri untuk dia. Belanja dia.